takbir kreasi yang diikuti oleh setiap kelas. Mari ikuti keseruannya. Dari kelas 11 IPS 3 gabungan dengan kelas 11 IPS 4 yang dilakukan oleh SMA Negeri Pilangkaca dalam memeriahkan malam takbir. Nah, berakhir sudah lomba takbir, semuanya peserta sudah maju dan sekarang dewan juri akan mengumumkan langsung kayaknya. Iya, Bu. Langsung diumumkan secara ya. Baiklah, dari dewan juri akan mengumumkan juara lomba, jadi untuk peserta bersiap-siap. Nanti kalau yang juara langsung yang heboh, tepuk, yang semangat. Oke. Yang telah berpartisipasi, yang telah menampilkan gemah takbir pada malam hari ini, dan saya acungkan jempol, kami acungkan jempol kepada semuanya. Ternyata dari anak-anak Semapi bisa mengumandangkan takbir dengan begitu baiknya, dengan nada, lantunan, syair, lafaz. Semuanya oke. Pada malam hari ini, tadi mulai dari kelas 12 IPA 1 sampai yang terakhir, kami selaku tim juri mendengarkan, menyaksikan kreativitas kalian dalam gemah takbir malam hari ini. Tentunya semuanya itu akan ada yang baik dan kurang baik, bukannya tidak baik dan tidak bisa, tetapi kurang kreativitasnya. Tadi ada dari kelas-kelas yang sangat kompak, kemudian nada dan lafalnya juga serasi, ya kan? Mungkin juara pada malam hari ini. Di sini nanti akan diambil juara, hanya juara 1 dan 2, ya. Semuanya baik pada malam hari ini, tapi di sini pasti akan ada yang lebih dan yang lebih. Oke, untuk juara yang kedua diraih oleh kelas 11 IPA 1. Baiklah, perwakilan dulu Bu mungkin. Perwakilan dari jurinya di semua juri. Oke, untuk perwakilan kelas 11 IPA 1 silakan maju ke depan.
untuk mendapatkan hadiah dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Teman-teman untuk Mbak Uswa Tunci. Berada di depan saya ya, berada di depan saya sini. Menghadapkan kesempatan. Berdiri saja. Oke, selanjutnya untuk juara satu diraih oleh kelas 12. Kira-kira dia? Ya, kira-kira lagi. Kelas 12 IPA 3. Silakan perwakilan dari kelas 12 IPA 3. Siapa yang menjadi maskotnya? Nah ini kita kayak cah pondok antenan ya. Oke, akhirnya saya mudah-mudahan juara. Oke, inilah anak-anak semuanya, juara 1 dan 2. Kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Setia Utomo Spiri MPD untuk memberikan hadiahnya. Untuk juara 1 oleh kelas 12 IPA 3. Mungkin bisa foto dulu Bapak Sekretaris. Jangan lupa tetap nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang putri boleh.